Teman-teman tentu masih ingat di video sebelumnya, game-game yang saya tambahkan baik dengan memindahkannya ke Batusera maupun dengan cara membuatkan simlinknya. Game-game tersebut tidak memiliki screenshot atau artwork apapun. Berbeda dengan yang teman-teman lihat sekarang ini. Saya sudah melakukan script pada gamenya sehingga terlihat seperti ini. Di video ini akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara melakukan script. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like bila teman-teman suka video ini. Dan juga klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat informasi video terbaru dari channel ini. Untuk bisa melakukan script, sistem Batusera teman-teman harus terhubung ke internet. Jadi, pastikan teman-teman telah melakukan pengaturan network pada sistem Batuseranya. Pada game yang telah di-script, teman-teman dapat melihat informasi di bagian bawah perihal deskripsi singkat game, tahun diluncurkan, produsen game, serta rating dari game tersebut. Selain tentu saja screenshot dan icon gamenya. Jika game belum di-script, maka akan terlihat seperti ini. Untuk melakukan script, klik spacebar pada keyboard atau tekan tombol start pada gamepad. Pilih script. Di paling atas, sumber script secara default, terpilih screen scraper. Teman-teman bisa memilih sumber script yang lainnya. Teman-teman dapat memilihnya dengan menggeser ke kiri atau ke kanan tombol gamepad atau tombol panah pada keyboard. Saya lebih memilih screen script karena memiliki basis data yang cukup lengkap. Selanjutnya, kita lakukan pengaturan script di menu script settings dan teman-teman dapat melakukan kustomisasi pada proses script. Image source, saya memilih screenshot, selain opsi lain yang dapat dipilih. Box source, ada dua opsi pilihan yang nantinya akan ditampilkan di bagian bawah layar pojok sebelah kiri. Saya memilih box 3D atau 3 dimensi. Logo source dapat dipilih antara wheel, marquee, atau tidak sama sekali. Di sini saya pilih wheel. Saya aktifkan untuk ratings agar bisa tahu seberapa banyak orang menyukai gamenya dan nantinya akan ditampilkan di pojok kanan bawah pada layar. Kemudian saya abaikan opsi settingan lainnya. Untuk menggunakan screen scraper pada opsi script game ini, teman-teman harus terdaftar terlebih dahulu. Lalu, teman-teman dapat mengisikan username dan passwordnya di sini. Untuk melakukan registrasi screen scraper, caranya seperti ini. Arahkan browser ke site screenscraper.fr. Ini adalah site yang bahasa defaultnya adalah bahasa Perancis. Sayangnya, tidak ada pilihan untuk bahasa Indonesia. Dan yang paling familiar yang dapat dipilih adalah bahasa Inggris. Untuk region, teman-teman dapat memilih Amerika, Jepang, Eropa, dan tentunya Perancis. Klik registrasi di sebelah sini untuk melakukan pendaftaran agar bisa script game dengan screen scraper. Jika teman-teman sudah memiliki akun, teman-teman dapat login di sini dengan mengisikan username dan passwordnya.
Teman-teman yang sudah memiliki akun di Screen Scraper mendapatkan jatah scrape sebanyak 20.000 file per hari. Ingat ya, bukan 20.000 game, tetapi 20.000 file. Tergantung pada opsi settingan scrape yang dipilih tadi, akan mempengaruhi jumlah file yang diperlukan dalam proses scrape. Setiap game bisa memiliki jumlah file scrape yang berbeda. Di sini saya telah menggunakan 80 file dari jatah 20.000 dalam proses scrape yang pernah saya lakukan sebelumnya. Kita kembali ke proses registrasi. Setelah klik menu registrasi, di bagian bawah teman-teman harus mengisikan username yang dipilih dan passwordnya. Panjang username minimal 4 karakter dan maksimal 25 karakter yang terdiri dari huruf dan angka. Panjang password minimal 6 karakter dan maksimal 25 karakter yang terdiri dari huruf dan angka. Teman-teman juga perlu mengisikan alamat email untuk konfirmasi dan aktivasi pendaftaran akun di Screen Scraper. Setelah mengisi data-data ini, bukalah email teman-teman yang dikirim Screen Scraper. Klik link yang dikirimkan untuk aktivasi. Sekarang kembali lagi ke Batocera. Tekan tombol bulat atau tombol B pada gamepad atau juga tombol escape pada keyboard untuk kembali ke menu sebelumnya. Menu selanjutnya adalah filter. Filter pertama, game to scrape for. Teman-teman bisa memilih agar scrape dilakukan pada game yang tidak lengkap medianya, atau game yang tidak memiliki media apapun, atau dapat memilih semua game untuk di-scrape. Opsi filter kedua adalah teman-teman bisa mengabaikan game yang sudah di-scrape dalam jangka waktu tertentu, mulai dari 1 tahun ke belakang hingga 1 hari sebelum melakukan scrape ini. Atau bisa juga untuk memilih tidak ada game yang diabaikan. Filter terakhir adalah teman-teman dapat memilih konsol atau sistem tertentu untuk di-scrape. Defaultnya, seluruh konsol akan di-scrape. Tentu saja, ini membutuhkan waktu tambahan untuk prosesnya. Di sini, teman-teman dapat memilih konsol tertentu yang gamenya akan di-scrape. Saya memilih hanya game yang ada di konsol PlayStation saja yang di-scrape. Sekarang, pilih Scrape Now. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat indikator proses scrape di layar pojok kanan atas. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Sekarang, teman-teman harus mengupdate game list-nya untuk menerapkan hasil scrape. Kita lihat hasilnya. Yang ini harus di-scrape dengan cara lain. Konsol yang ini berhasil. Demikian juga yang ini. Sekarang teman-teman bisa lihat screenshot dari game-game pada setiap konsol di sini. Teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga cukup jelas dan juga semoga bermanfaat.
silahkan tuliskan pertanyaan dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah. Klik tombol like bila teman-teman suka video ini, dan juga klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapat informasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih, dan jumpa lagi di video saya yang lain.